masuk depan dulu kan? Masuk sini dulu lah. Belum sih nak masuk depan. Ni dah nak kahwin. Jadi suami yang elok. Jangan suka marah-marah. Jangan, mak kau, jangan panas baran. Sayang bini elok-elok. Jangan sikit-sikit nak marah. Payah pula nak masuk lubang. Jom, dia masukkan tepik tangannya. Lumayan macam kecil. Kena tak elok. Baju, baju merah eh. Baik. Eh, elok-elok lah kau jangan. Kuat sangat, kuat sangat. Ambil tu gunting dah. Kena belajar sikit dia tu. Merah pula guys. Aku lupa tangan aku dah berinai. Ada merah-merah tak? Sikit lah. Ini, aduh, petanda yang sangat tak baik. Nampak sangat? Tak nampak sangat lah. Tapi kalau dekat-dekat nampak. Masih baik. Aku sekejap je kan? Sikit lah. Dia ni warna putih. Dah nikah yang putih, Fiz. Nikah yang putih. Boleh pink lah, Fiz kan? Boleh lah, pink biru. Jarang orang nikah warna-warni. Ayok, kami gunting. So guys, kita orang tengah bersiap untuk persiapan Faik nikah. Faik dah nikah dulu sekarang. Lepas ni kita orang akan berpisah untuk buat masa yang lama. Sebab Faik akan apa luangkan masa bersama isterinya selepas ini. Tak tahulah. Sedih lah. Pasang hutang pun susah. Pasang hutang pun stres. Pasang hutang pun susah. Janganlah. Pasang hutang pun payah. Apalagi kehidupan ek. Ha, ni nak kahwin majlis sehari. Nak menumpang perkahwinan ni lama. Tahun-tahun. Dah kahwin, jangan lupa mak pula. Tak balik rumah mak. Kan lupa bagi ingatan tak balik rumah mak. Jalan rumah mak pun dah lupa. Dah. Eh, terima kasih. Eh, sampai. Kejap dah nak kahwin ni eh. Rasa dulu kecil lagi maknya belen. Dah besar ya, Mak? Eh, rumahnya sunyi lepas ni. Ha, rumahnya sunyi lepas ni. Okey, aku dah bersedia dah. Tinggal datang dia salam Tok Kadi dan aku sah menjadi suami orang. Sampai dah, baju dah. Sungkuk. Abang lupa sungkuk. Kat mana? Abang lupa beli sungkuk. Beli sekarang. Beli sekarang. Berat tau. Memang berat tu. Ah, ni ah. Berat ni. Tak. Macam mana nak buka? Weh. Jap. Bisa buka? Bisa buka. Berat sikit. Kuatlah sikit. Okey. Tapi dah sikit aku nak letak. Tu hati-hati, yang tu hati-hati. Yoi. Situ. Ah. Pandai mengarah. Situ ah. Ada lagi kat dalam. Ni ambil. Ada ni tak? Tali. Ah, situ situ sikit. Oh. Tali sikit. Mana sikit? Dalam. Oh. Dah. Okey, sama-sama. Kerja bagus. Timur. Dahlah ayah. Ayah semua lelah cuma adik dengan ayah. Cepat-cepat ni. Ni gambar terakhir sebelum jadi suami orang. Tiba terakhir. Gambar bujang terakhir. Putri. Baik nak nikah guys. Oh my god. Cepat. Kata rahsia. Sungguh. Cepat kalau lambat kan. Ini last minute kan beli? Itu lah. Boleh tak dia lupa nak beli?
Berapa ni? 60. Pukul 3 ni nikah kan. Oi. Tapi sempat. Sempat. Okey, terima kasih. Terima kasih kak. So, jom guys. Kita dapat dah settle sangkut. Nasib baik sempat. Last minute teruk ni. Nasib baik ada saya. Alhamdulillah. Okay, so thank you kepada makcik tu. Memang supporting ada. Alhamdulillah, Tuhan memudahkan. Baik. So, kita jumpa dekat sana. Apa so? Guys, kita sudah berada di tempat di mana Faik akan bernikah guys. Okey, sepatutnya kita start nikah pada pukul 3 petang. Tapi disebabkan pengantin perempuan kita lambat eh. Kenapa lambat sayang? Disebabkan lambat, so Tok Imam ada program lain. So kita kena tangguh sampai 3.40. What? Dia buat aku lagi nervous, kau tahu tak? Sebab lambat. A few moments later. Senyap guys, tak boleh bising. Saya dah cakap dengan ustaz. So kepada yang bertanya saya dah ke belum, tak tahu lah. Saya gugup sebenarnya. Takut sebenarnya. Siapa yang tu baru? Bukan, dia betul kan? أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على دين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق jadi suami isteri ini dia ada tanggungjawab dia di antara tanggungjawab dia suami yang pertama misal wajib menjadikan nafkah makan dan tempat tinggal. Yang kedua, mengajar isteri ilmu agama. Yang ketiga, berbuat baik dengan ahli keluarga, ibu ayah, ibu bapa yang sebelah. Yang keempat, jaga marah diri, marah isteri. Yang kelima, jangan menyakiti isteri dan sendiri fizikal dan mental. Dan yang paling penting, bila berlaku perselisihan, jangan halau isteri keluar rumah. Manakala tanggungjawab isteri, Alia, yang pertama wajib mentaati suami. Selagi suami tidak bertentangan dengan syariat. Kedua, iaitu sentiasa mencantikkan diri untuk suami kan. Okay, baik. Dan yang ketiga, yang paling penting, buat baik dengan ahli keluarga. RM. Mas kahwinnya. Mas kahwin. Ujung tu mana kan? Aku, awak sebut aku terima nikah sebut nama isteri. Binti dengan mas kahwinnya RM300 per hari. RM300 tapi boleh lah tahu tinggi tu ya. Boleh ya. Awak sambut terus. Awak jangan lambat. Nanti orang lain sambutkan lagi sudah. Okey. Okey baik. Boleh. Okey, ini betul-betul ni. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zawijuka ma amara Allahu bi imsakim bi ma'rufin aw tasrihi bi ihsan. Azhar saya. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Alia Natasha binti Amrul dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Alia Natasha binti Amrul dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Alhamdulillah. Tes, eh? Ya?
Alhamdulillah. Okey. Awak baca tadi. Sebut nama isteri. Isteri tadi. Sebenarnya kau satukan tanah dan air, kau mesrakanlah keduanya semesra Nabi Allah Adam dan Siti Hawa, Nabi Allah Yusuf dan Zulaikha, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para isteri-isterinya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon juga padamu, Ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Guys, kita orang punya bos kahwin ni. Syukur kepada Allah. Apa nikah ni berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar dan Faiz pun sibuk sekali je. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Alhamdulillah, dia lancar, tak ada problem, sekali lafaz, terbaik. So guys, Faiz dah kahwin guys. Oh my god. Dah sah. Dah bersalam-salam. Dah kahwin. Korang, bila lagi? Eh, dah bayi lah macam tu.